hari ini karena kebetulan aku libur, aku akan makan siang sama teman aku. And I'll bring you guys along with me. And this is the outfit. Kalau bajunya itu aku beli di Etcetera, celana dan kerudungnya itu di Shopee, kalau tasnya di Miniso. Untuk minumnya, ini aku pesen berry mint. Ini enak banget, ini segar menurut aku. Ini aku pesen meat lovers pizza sama ini kayak beef fries gitu, aku lupa nama yang bener apa. Di hari berikutnya setelah aku pulang kerja, ini aku sempetin buat olahraga. Sebenarnya nggak olahraga yang gimana-gimana sih, cuman lari muterin lapangan. Dan ini aja aku cuman kuat 3 kali putaran doang karena udah lama nggak olahraga. Good morning. Tempat tidurnya masih berantakan. Loh, aku beresin. Jangan self-fox sama ini ya. Lagi aku kasih obat jerawat. Kemarin kan aku beli ini. Ini protektor buat ini. Nah, dikirimnya ini kecil banget. Terus kemarin aku baru beli lagi. Ini baru sampai pagi ini. Kita pasang ya. Tara. Sekarang mau bersihin kasur dan mau ngeganti spray karena udah lumayan 2 minggu gak aku ganti. Oh iya, setelah aku beli spray ini buat makeover kamar aku, ini tuh baru pemakaian yang kedua karena aku agak gak suka sama bahannya, kayak kurang lembut gitu. Jadi sekarang mau aku coba pakai lagi. Iya, udah rapi. Paling seneng banget aku kalau kamar tuh udah bersih, udah rapi. Abis bikin teh, ini aku nonton YouTube sama baca-baca buku. Dan hari ini aku cuman di kos aja paginya karena siangnya aku berangkat kerja. Karena makanan di kos, bahan makanan udah pada habis dan adanya cuman pop mini, aku juga mager kemana-mana. Ya udah, makan pop mie aja. Habis itu aku mau lanjut mandi. Ini aku mandinya pakai shower scrub dari Scarlett yang cucumber dan facial washnya Cosr X.
Di hari berikutnya, ini aku beli es krim gelato sekalian ketemu sama teman aku. Aku juga, Mas. Misalnya, Mas. Aku pesan dua varian rasa, yang pertama coklat dan matcha Oreo. Biasanya tiap pagi aku tuh gak langsung kayak bangun dari kasur, tapi kadang kayak suka goler-goleran dulu, mager-mageran, biasanya sambil nonton juga. Dan setelah itu aku makan. Sarapan ini aku beli nasi kulit gitu, enak banget. Sama pesan ayam geprek juga. Jadi memang biasanya tuh aku pesan makanan langsung dua biar dapat diskon lebih murah juga. Terus biar bisa kalau misalkan aku kurang makannya, aku bisa nambah gitu. Setelah itu aku mau belanja kebutuhan kayak sabun, sampo, tisu di tempat belanja ini namanya Ada. Jadi biasanya anak kos tuh favoritnya kesini karena jauh lebih hemat dan lebih murah juga itu. Tapi aku nggak beli bahan makanan sih karena kayak cuman butuh barang-barang itu dulu. Jadi niatnya sebelum aku pindah dari Semarang, aku tuh pengen kayak ganti kosan dulu, mau pindah kosan karena mau ngeganti suasana juga. Udah lumayan lama kan di kosan aku yang lama ini. Jadi aku mau cari-cari kosan dulu. I'm so in love with you. You just hug me and give me warmth. The good took away your pain and you let me feel so safe. Thank you.